kita bareng-bareng aja terus cicil baru dulu. Enggak mau, enggak. Kalian tuh dari tadi dari atas di tempat di atas gangguin gua, di situ gangguin gua. Kenapa sih? Cincinnya, ya cincinnya itu kok berenang. Ayo kita keroyok. Sini. Nah. Ah, ini dia. Sini. Enggak bisa, ini kan dia gua, kan gua. Kan gua. Oh. Kok baru tarik. Enggak bisa, enggak. Ini mau ini gua. Ada bewa. Pukul lah, gua bantuin dari sini ya. Ayo sini cincin deh. Pakai apa gini ya? Gua bakal kasih cincin ini tapi lu enggak tunggu sama gua. Ada apa? Jadi guys, gue di sini jadi wasit pertandingan tim A dan tim B. Tim A diwakili oleh Raffi Ahmad dan tim B diwakili oleh Mbak Ade Rai. Jadi kita akan menyaksikan secara langsung guys siapa pemenang lomba gebuk bantal. Siapa yang jatuh dia yang kalah dan siapa yang bertahan di atas dia pemenangnya. Ya, itu kali tiga langsung bantai. Satu, dua, tiga. Bantai satu dong. Kak, kalau cuma buat ngalahin dulu doang lah ya. Ngapain pakai bantal guling? Ini otak gue udah bisa. Ayo, buka gue aja, gue juga. Satu, dua. Ini berat banget, cuma bantal ini gua gak suka deh. Oke. Abel. Makanya ini jadi cross jadi gini. Weh, menang. Menang. Guys, cincinnya udah gua dapetin guys. Tanpa dia sadari, iya. Tadi gua ambil cincin dari jari-jari jemarinya dia. Ini guys, cincin nih guys, asal lo tau nih guys. Ini guys. Ini gak sadar guys tuh. Iya. Lumayan lah, cincin lo kembali ya. Akhirnya, ini hadiah untuk penonton Raffi Blian. Ini hadiah buat Raffi Blian, friend. Pokoknya kita akan selalu selamatkan hadiah ini buat kalian. Kalau ada yang mengganggu, kita akan lawan semua seperti tadi. Kita melawan Hulk. Curang, curang. Betul banget guys. Oke, kalau begitu guys. Jadi buat kalian semua yang ingin mendapatkan cincin berlian dari Aleta Molly dan Raffi Bilain Friend, gampang buat caranya, langsung aja follow Instagramnya Raffi Bilain Friend TTV. Dan juga kalau aku punya giveaway lagi, lampu kolam renang ini. Jangan lupa saksikan Raffi Bilain Friend setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang hanya di Trans TV, milik kita bersama. Ayo sekarang kita kabur. Kabur dia, nanti melawan kita lagi.